What's up guys, back again with me Miftah Lurski di tutorial and game Android. So guys, hari ini gue ngasih tutorial lagi. Tutorial kali ini akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat maskot di Android. Cara membuat maskot ini sangat simpel ya teman-teman. Kalian cuma membutuhkan aplikasi Pixeye Pro. Kalian bisa mendownload Pixeye Pro nya di deskripsi atau di browser atau browser-browser lainnya di Android. So kali ini gua pakai UC browser aja. Langsung aja kita buka, terus kalian klik, kita cari chibi boy ng. Oke, itu untuk anak cowok. Kalau anak cewek gua kurang tahu. Nah ini dia maskot yang sudah jadi. Gua akan memakai maskot yang mana ya. Yang bagus yang mana ya. Kalian bisa mencarinya. Ini banyak pilihan, tinggal kalian klik aja laman berikutnya. Terus kalian cari lagi. Gue pakai yang mana ya? Mungkin sebagai contoh gue akan pakai yang mana ya? Ini kayaknya bagus. Ini kakinya buntung aja. Kakinya buntung. Jadi ada kakinya aja. Oke, ini kalian tinggal kalian save aja. Nah terus kalau udah di save, kalian cari backgroundnya. Kalian ketik aja background anime atau anime background, sama aja. Nah ini dia background yang udah jadi. Gue pakai yang ini aja. Ya ini aja. Kita unduh lagi. Oke, selesai. Keluar. Terus kalau sudah kalian download semua, kalian masuk ke Pixeye Pro nya. Pixeye Pro kalian bisa mendownload di link deskripsi. Nah ini apa sih namanya, logo gua udah ngebuat logo ini. Bagi kalian yang membuat logo seperti ini, kalian bisa cek video gua sebelumnya. Itu ada tutorial cara membuat logo seperti ini. Oke. Kita akan membuat maskot yang tadi. Ukuran size-nya kalian klik 640 x 640. Background color terserah. Usahakan opacity-nya itu transparan, warna putih. Kalau di sini gua warna putih aja. Ini juga keren. Terus efek insert picture. Tadi gue udah teman ya. Nah gini kita perbesar aja. Seperti ini aja. Checklist. Oke. Efek lagi. Insert picture lagi. Pikir picture ya, nggak tahu gue. Oke, kita masukin maskot yang tadi. Itu kan kita pertama kita backgroundnya, kita masukin terus maskotnya. Nah ini dia maskot yang tadi gue download. Ini dia. Bagi kalian yang mau menghilangkan tanda tangan ini tanda tangan ini, terserah aja tanda tangan ini kalian hilangkan. Tapi gue disini sebagai contoh gue gak bakal ngilangin, karena gue menghargai yang buat. Bagi kalian yang mau menghilangkan ya terserah. Oke, langsung aja kita ke stiker untuk mengasih namanya title. Bagi kalian yang belum mendownload file apa sih font-font yang keren-keren ini teman-teman, kalian bisa cek video gue sebelumnya. Itu ada
bagaimana cara memasukkan font dan mendownloadnya. Di sini gua akan memakai media font Confetti Stream ya. Gua akan kasih nama FX Official. Pertama gua kasih FX dulu. Gua taruh di sini. Cukup besar aja. Kayaknya seperti FX. Oke. Bagi kalian yang enggak mau ke stiker lagi atau cutter lagi, kalian tinggal klik FX ini, duplicate, taruh di sampingnya atau taruh di atas atau taruh di mana terserah, semodif-modif bagus-bagus kalian aja. Official gede banget, part kecil mukanya, tulisan maksud gua. FX Official, salah, duplikat lagi, taruh di bawah, edit, to game itu artinya tutorial game, oke teman-teman, nah seperti ini aja, kalau sudah seperti ini kalian efek blend, jangan dulu, kita shadow dulu, shadow biar ada item-itemnya seperti itu, shadow. Jelek kayaknya ya. Shadow-nya tuh jangan tebal-tebal, berarti kita tipiskan aja. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Yang kedua sama juga, kita shadow juga. Ini kalian terserah mau ngatur shadow-nya seperti apa. Tuh shadow. Bukan seperti ini aja. Shadow kita samain. Nah ini kan masih bisa digerak-gerakin tuh teman-teman, kita akan permanenkannya. Caranya klik ini aja tulisannya, effect blend with background, klik. Nah ini dia udah gak bisa digerakin lagi, sama semuanya harus digituin biar tidak ribet gitu. Kalau kita gerakin mana pasti dia ikut gerak gitu. Caranya kita permanenkan aja. Nah mungkin seperti ini aja. Kalau kalian mau mewarnain apa sih title tadi, apa sih tulisan ini, kan gue tulisannya warna putih, kalau kalian warna mau warna apa terserah, gue di sini pakai warna putih aja. Nah ini sudah jadi, tinggal kalian modif-modif sendiri, kalian bagusin sendiri. Gue simple ya, seperti ini aja, kita langsung save aja, terserah kalian mau nge-save di mana. Gue akan taruh di Pixie Pro aja. Oke, sekian tutorial dari gue. Ini dia cara membuat maskot simple di Android. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, karena ada selalu tutorial and game Android lainnya. Dan jangan lupa request tentang tutorial atau game Android, biar gue bisa membuatnya secara lama apa langsung ya. Pokoknya asal gue buat. Oke. Gua Miftahul Rizki cabut, dan sampai jumpa di tutorial atau game next selanjutnya. Bye bye.